Ini biasa expander lagi pakai proyektor 3.0 yang full metal, blue glass, casting. Proses bentukannya di pots, kalau pakai yang murah, kalau murah rontok. Ya, karena ini plastik. Gitu. Ya, ini biasa devil eye-nya merah. Om, thank you ya semua. Thank you. Ya, thank you. Sorry kalau galak. Nih ya. Ini karena banyak yang ternyata nggak tahu di hal-hal seperti ini tuh. Dan ini low beam-nya tuh, Om. Dia kan lebih apa? Lebih terang kan? Tadi Om berasa gak? Ya, lebih terang ya, Om ya. Iya, lebih terang. Ini masalahnya semua proyektor yang murah pun pertama kali dipasang terang. Kemungkinan terang karena kroman dia masih mengkilap. Tapi seberapa awet dia? Nah itu, punya kita juga yang murah sama kok rontok. Jadi bukan bagusin barang kita, enggak. Saya jelasinnya tentang bahan material. Gitu, ya kan? Ya, thank you semua, thank you. Masih ada expander lagi, ada Calfire, ada Rust, ada expander, ada Innova. Ada titik tadi. Ya, thank you semua. Jadi, semua barang di dunia ada kualitasnya, menentukan kualitas barang adalah bahan material atau komponen atau proses pembuatan. Bukan merek Auto Plaza yang paling bagus. Itu juga salah, bukan merek Autoan yang paling bagus, bukan. Bahan material atau komponen yang menentukan kualitas barang. Kita sangat fair, sangat gentle, sangat belak-belakan. Kita ngomongnya dari hati nurani. Itu bedanya. Ya. Thank you semua. Thank you.